Pemirsa, seorang perempuan simpatisan Partai Prima berteriak histeris saat diamankan polisi. Ia diduga menampar anggota polisi wanita atau polwan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Menteng Jakarta Pusat. Sesaat setelah dibawa polisi, perempuan itu berteriak minta tolong. Perempuan ini mengaku area sensitifnya dipegang hingga ia spontan menampar petugas kepolisian wanita atau polwan. Perempuan tersebut pun dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa. Hari ini penentuan peserta pemilu, kemudian nanti malam juga akan dilanjutkan dengan pengundian nomor peserta pemilu. Dan tadi ada salah satu mengatasnamakan salah satu partai ya, yang menyampaikan aksinya, pendapatnya di muka umum, yang memaksa masuk ke dalam KPU. Telah kami lakukan berbagai upaya himbauan secara persuasif, namun mereka tetap bersikeras ingin masuk ke dalam, dan terjadilah insiden pemukulan yang dilakukan oleh salah satu dari massa tersebut.